Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Hisham AB Hamid di Kita Cuba. Hari ni saya berada di Cameron. Terima kasih kepada wife saya yang tolong rakam benda ni. Jadi sekarang ni, kebanyakan yang tengok video saya, saya tahu yang anda semua tahu yang saya ada satu X70 Executive warna putih. Jadi inilah dia keretanya. Jadi sekarang ni saya akan kongsi dengan anda semua bagaimana hill descent control untuk X70 ataupun X50, lebih kurang sama. So macam mana kita nak tahu macam mana fungsi dia, adakah dia control sendiri ke macam mana. So kita nak tengok lah. So sekarang ni kita akan tengok macam mana hill descent control untuk X70 berfungsi. Jom tengok gambar depan tu, macam mana keadaan bukit ni sekarang. So bukit lebih kurang macam ni. So kita nak try guna hill descent control dengan kelajuan, kita tak nak buat maksimum 20, kita nak buat kelajuan 10 saja. Jom kita tengok macam mana. Okay, so sekarang ni disebabkan dia ialah X70 CBU unit, so gear dia 6 speed lah. Kalau CKD dia 7 speed, so gearbox dia lain sikit dan cara masuk gear pun lain. Sekarang ni kita akan onkan hill descent control. Okay, untuk pengetahuan anda semua, saya tak gunakan mikrofon, gunakan mikrofon iPhone 12 Pro Max semata-mata. So kalau kita guna macam ni, so anda akan dengar bunyi-bunyi yang ada semasa hill descent control. Kalau saya guna mikrofon Bluetooth, memang takkan dengar lah. So sekarang kita akan on hill descent control dekat sini. Okay, so bila kita tekan hill descent control is on, dengar tu, suara dah ada. So anda boleh tengok dekat sini, meter warna hijau yang gambar terung bukit, ini ialah hill descent control. So jom kita tengok macam mana hill descent control kita berfungsi. Okay, so kita release brake. Sekarang ni saya nak bawa dengan meter, saya akan set meter 10. Okay, saya bawa sampai 10. Okay, dah. Sekarang hill descent control dah activate. Okay, sekarang hill descent control tengah function ni dengan kelajuan 10. Tengok bukit ni curam tak curam. Okay, semua berfungsi dengan baik. Kaki saya tak ada tekan brake langsung. Semua speed dekat sini dikontrol oleh komputer yang ada dekat X70. Tapi seram pun, oh, dengar dia. So anda boleh tengok saya punya kelajuan tetap je 10 walaupun bukit curam. Cuba tengok bukit depan ni, sangat curam. Saya set kelajuan 10 saja, hill descent control dah on. So anda boleh tengok blinking dekat sini. Inilah hill descent control dengan kelajuan speed 10. So anda dengar bunyi kerap. Secara automatik, brake semua berfungsi secara automatik dengan kelajuan yang minimum lah, yang mana kita nak. Kalau 10, 10, 20, 20. Untuk bukit macam ni kita tak boleh set 20, memang gila lah. So kita boleh set maksimum 10 lah. Lepas 20 dia dah tak function. Nampak? So sekarang ni anda pun dengar ada automatik dia macam brake kan. Alright, so sekarang ni dah jalan bukan jalan bukit. So kita off kita punya hill descent control dekat sini. Hill descent control is off. So dah off, tak ada gambar hill descent control dekat meter. So sekarang kita akan jalan ke tempat yang kosong sikit. Kita nak closekan video ni. So macam mana? Adakah anda rasa ngeri dengan perjalanan turun bukit dekat Cameron ni? Saya bawakan khas untuk anda semua dekat Cameron Highland je ni. So sekarang hill descent control memang sangat berfungsi membantu kita supaya kita dapat lebih berjaga-jaga secara automatik, bukan kita kontrol sendiri. Maksudnya komputer yang kontrol segala braking kita dengan kelajuan macam mana yang kita nak lah. Kalau 10, 10 lah kelajuan tu. Jadi semoga informasi berkaitan dengan X70 dapat membantu anda untuk memiliki kereta X70 lah, ataupun kereta-kereta yang mempunyai hill descent control macam X50 dan kereta model-model lain lah. So kita jumpa lagi di video akan datang bersama saya Hisham AB Hamid di Kita Cuba. Lihat dengan kongsi. Assalamualaikum.